Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dengan Setiawan 19. Saya ingin mencoba untuk eksekusi port yang kira-kiranya sudah terlalu padat ya. Saya ingin coba membongkar supaya untuk menjadi mudah air cepat menyerap ke dalam tanah ini. Ini coba saya akan membongkar dan merapikannya. Ini tanahnya selalu tanah ini sangat selalu padat ya. Jadi air lama untuk menyerap di dalam tanahnya ini. Jadi pertumbuhan untuk si bibit kelapa ini agak lambat timbunnya ya teman-teman ya. Dan ini saya ingin coba membongkar dan melihat tanahnya. Ini cacing-cacing ini. Kenapa saya melakukan pada malam hari ini? Karena malam hari ini kalau untuk membuka ininya membongkar tanah atau untuk merapikan jadinya suhunya nggak terlalu panas ya, adem ya, jadi sangat sejuk. Saya coba ingin juga melihat akarnya ini sudah sampai mana, sejauh mana panjangnya dan tumbuhan akar-akarnya ini. Penyerapannya airnya ini kurang cukup lama untuk teman-teman untuk menyerap ke dalam gitu. Jadi coba saya untuk membongkarnya. Ini teman-teman akarnya lama ya, baru dua ini baru mendapatkan dua. Ini kelapa tadi orange. Ini satu udah panjang akar, baru cuma dua. Ini coba saya amankan. Dan ini nanti biasa ini saya akan bongkar juga, karena juga padat nih airnya lama turunnya. Saya akan rapikan semua. Biar ada cepat penyerapan air nih. Kalau ingin teman-teman merapikan penyerapan air di dalam pot ini, kalau bisa melakukan di pagi hari sekali ataupun malam hari. Jadi suhunya panas tidak, tanah pun tidak ada pasir suhu panas yang menyerap di dalam ini, jadi kita air cukup banyak untuk menyerap. Ini dalamnya ini terlalu padat banget nih. Sangat lengket tanahnya. Ini lama untuk perkembangan. Coba saya ingin memasukkan ini. Untuk masukkan kulit sambuk ya, ini intinya untuk menyerapkan air dan menyimpan air di sini.
kita masukin lagi teman-teman. Tangannya kita ratakan seperti ini. Ya cukup untuk mudah menyerap. Ini cacing ini pun tumbuh subur ya gemuk ya, karena pupuknya sangat bagus juga. Saya memakai pupuk kandang, jadi cacing ini intinya untuk membantu menyuburkan tanah atau tanaman. Kita taruh dulu teman-teman ya. Begini saja. Ayo kita timun lagi. Kalau tanahnya pun lembur, tidak keras, jadi air mudah cepat menyerap dan tanaman akarnya pun bisa melebar ya, untuk mencari akan nutrisi-nutrisi dari tanah. Ini ya tanah ini. Kita tutupin gini aja akarnya biar ada rasa lembab dan bisa nantinya bisa tumbuh lagi dari samping-sampingnya. Kalau bisa kita bikin di sininya jangan sampai penuh tanah ya. Jadi kalau kita memberi air atau menyiramnya, jadi air tidak tumpah ke samping, tanah pun tidak ikut jatuh ke samping pot. Dan juga ini juga bisa untuk penyerapan langsung. Kalau bisa jangan terlalu dipadatkan ya teman-teman. Kalau untuk menanam itu kalau bisa jangan dipadat-padatkan. Padat ya supaya akar itu mudah untuk menjalar, untuk mencari makan. Kalau dipadat itu jadi akar, si akar itu susah untuk mencari jalan atau mencari makan. Untuk ini saja dulu teman-teman. Ini yang satu sudah saya rapikan, coba saya untuk memindahkan ya, memindahkan untuk sementara. Nah satu lagi teman-teman, ini saya coba untuk membongkarnya ya, dan sekalian saya untuk melihat akar juga bagaimana banyaknya. Ini jadi ini basah terus, kalau siram tuh lambat untuk menyerap air, lambat untuk menyerap airnya, jadi air ditumpah ke luar ya. Alhamdulillah teman-teman akarnya sudah
4 ya, agak besar-besar nih. Sudah besar-besar. 4 baru. Tumpahin karena dia terlalu padat tuh. Jadi ada kesulitan kalau kita terlalu padat begini. Kalau seandainya nanti kita mau ekspresi lagi perbedaan pot, kalau terlalu keras begini kita juga ada rasa kesulitan ringnya kena tunas-tunas yang akar patah atau akar di dalamnya sih basah ya, tapi di dalam ini kering, ini kering tanahnya, di luarnya sangat basah banget ya, ya karena tidak ada penyerapan, tidak ada langsung masuk air, airnya sangat ini teman-teman. Nah, tadi lihat sendiri teman-teman yang depannya ini kan, teman-teman lihat ya, ada tanahnya itu sangat becek gitu ya. Nah, ini sangat agak kering gitu ya, karena tidak ada penyerapan ke bawah karena terlalu padat. Tanahnya aja sangat kesulitan karena dia nempel keras. Ini beratnya tanahnya, pohonannya sudah masih kecil ya, saya udah angkat. Kalau saya akar itu penuh, udah lembat, mungkin dia akan dapat kesulitan juga kita untuk ngeluarin. Untuk mengeluarkan dari tempat ini. Yeah.
sudah tahu ya tidak mau lagi. Sementara ini dulu ini supaya air ini supaya waktu kebanyakan air penyiram air tidak tumpah keluar dan tanahnya pun masih ya. Oke, coba kita untuk menyiram. Ya teman-teman ya, hasilnya penyerapannya lebih cepat kalau memang kita tidak paksakan ya, kita tidak padatan. Kalau kita padatan lama ini untuk turun airnya ke bawah ya teman-teman. Apa yang terjadi? Cepat airnya menetes ya. Oke, sekian dulu video kali ini dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.